Babin Kamtibmas Kelurahan Jembatan 5 Aibtu Suparno bersama Babinsa Serma Yusuf, Kasat Gaspol PP, Kasipem dan 4 siswa Sebalido laksanakan pengecekan limbah sablon yang berada di RT 11 RW 5 Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Dari hasil pengecekan limbah sablon milik Apong, tidak ditemukan adanya limbah berbahaya yang mengalir ke saluran pengairan. Karena limbah sisa-sisa sablon tersebut dikumpulkan ke tempat sampah dan kemudian dibuang ke depo sampah. Dari Jakarta, Aibtu Suparno, Tribrata TV. Salam Tribrata.